You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it on. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan menanyakan tentang gaji setelah training ini ya. Apakah ada kenaikan gaji di Polandia atau standar-standar saja? Oke, kita langsung saja ke narasumber kita. Halo Mas. Halo. Ketemu lagi dengan Mas Agus tentunya ya. Nah gini Mas, ini kan banyak teman-teman yang menanyakan tentang gaji di Polandia itu seperti apa. Nah sebetulnya gaji di Polandia itu seberapa besar dan apa minimalnya atau lebih besar mungkin? Mohon untuk, dijelaskan. Untuk rata-rata yang dipabrik di Polandia itu 17. 17 apa itu? 17 zloty per jam. Oh iya. Makanya orang yang mau berangkat ke Polandia minta pabriknya yang di TTS. Apa jangan mau yang lain. Oh iya. Pabrik paling tinggi sendiri. Siap. Ship building ya. Ya, sekarang kayaknya pabrik Hanso ya. Dulu yang penting gajinya naik. Oh, siap. Sekarang gajinya 23 per jam. Mantap. Kalau mau ditaruh di furnitur itu di logam, jangan mau. Kenapa? Harus di TTS yang gajinya paling tinggi. Siap. Ini hoax atau real ini? Provokator ini. Ini bukti. Mana sekarang mana? Kalau enggak Marlboro bukan TTS sekarang. Siap. Bikin mutah. ini baru. Kalau BMS. Teman-teman mantap ini. Tapi kata yang ngomong dokter itu bro, mungkin habis training bro bisa 25. No. Bisa 24-25 habis training. Amin, semoga aja bisa seperti itu ya. Tetap okay. Semangat ya yang masih menunggu proses. Oke. Okay. Sekian teman-teman ya informasi dari beberapa teman kita yang berada di Poland tentang naik gaji. Namanya Mas Agus dan Mas Jeremy. Ini kakak beradik ini ya, jangan salah nih, kembar tapi beda. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain waktu, mas-mas semua.